Oke. Dan kita tengok hobbiesnya. Cuma ada event lah. Itu hobi-hobi. Dia ada beyblade sikit je lah. Ada hotwheels, ada collection anime, potato dish dan macam-macam lagi. Jom kita saksikan. Jom. Okay, sekarang kita menuju ke tempat kereta dash. Kita tunggu bagai, dulu saya panggil dash and kuro. Ada apa dengan kereta dash? Dan kita tiap tahu lah. So ni. Go! Okay guys, tanpa sengaja sekarang saya berada di Majma Mall. Sekarang ada ni Hot Wheels. Masa terpantas. Ada Hot Wheels guys. Oh, orang trek rasa ni trek sendiri ke cuman? Oh, tak nampak. Pusing-pusing. Finish. Yeah. Dari situ sampai ke bawah finish. Okay, dia sampai. 9.25. Okay. Sama sengaja kita tengok collection-collection toys ya. Ni dia bersendiri. Baik lah. Small-small part pun suka. Warna sebenarnya. Diorama, diorama cantik. Halus. Oh, yang ini mainan apa? Now, Nightbot and the World. Okay, terima kasih. Wow. So this character will play with this one. Hah? Saya cakap sendiri. Hah? No, video. Boleh? Oh, okay. The goggles? Yeah. This one will play. Okay. Card. We play open hand again. Hey, you got the wrong one. Pass me your silver dart. You got the wrong one. So, kita pusing-pusing, terlepas lain. So, dia orang pun ada jual toys ya. Macam mana, Jun? Yes, this is the right one. RM1. So, banyak toys ke sini. So, ada yang RM25. Yang ni saya tahu macam sticky note lah. All school toys. RM2. Stokin, barang-barang Star Wars, kucing pickers. Korang boleh tengok ni.
Ada juga stocking, action figures, Star Wars. Siapa yang peminat Gundam sih suka dengan benda-benda macam ni ya? Ini keseluruhan ada Star Wars, Hot Toys. Ada juga stickers anime, baju anime. Kad Yu-Gi-Oh, saya stiker. Oh, dah jual beyblade tu ah. Jenamasan. So ke sini kita balik kepada Star Wars. Wah, banyak-banyak toysnya. Kita tengok macam-macam Star Wars ada. Okay guys, yang ni saya jumpa, pernah jumpa RM5, tapi rugi saya tak beli. Kalau ni dah RM16 tu. Yang ni juga ada toys McD, McDonald yang telah disimpan-simpan. Oh, still harga RM5, ada satu harga RM10. So tengok dia punya tu lah, keriran. Ini ada Lego Star Wars. Wajah hitam Kamen Rider RM25, balak dia semua. One Piece, karakter One Piece RM8. Kitchen ada gula-gula, ada Lego, ada jual novel pusak RM7. Ini pusak RM7. Ya, Ferrari pick item. Camaro, Nissan, Datsun ada. Ini Aston Martin, Masuka, Time Machine. So ini adalah Hot Wheels. Customer, Datsun. RM15 Datsun. Tu Datsun Datsun. Ada NSX, Honda City Turbo, Kamen Rider. Kita jumpa Mr. Fabri. Mr. Fabri. Okay, kita dah habis pusing bulatan ni jadi. So the children still playing. Kita boleh tengok Mr. Fabri sana ya guys. Mr. Fabri. Mr. Fabri. So dia adalah toys punya apa nama? Beyblade punya tu lah. Antara YouTuber untuk Beyblade. So sekarang ni kita nak try pergi sini jap.
accessory, kamera. Secara langsung saya pakai handphone je. Collection. Oh, terbayar. Jadi kalau sound kurang memuaskan, ini adalah nombor dia orang tadi. For sale. Tolak tinggi. Berapa kan? SL. Hotwheels. Hotwheels, Pinotage. So banyak collection Hotwheels. Dan ini ada robot. Terbaik dia punya ni. Gila-gila siap. Semua zaman-zaman dulu. Dua kala apa ni? Bumblebee, saya tanduk. Hot wheel lagi. Ini adalah Hot wheels Time Atani Aichura NSX. Saya tak tahu ni. Face is, kau tengok. Sini. Sorry. Screen knife. Oh ni. Bukan-bukan. Dalam paket ini berapa ke? Ini 20. Ini boleh buka hook. Oh. Ini kamera ni mah, tak boleh buka hook lah. Noah, siapa yang cembur setia? Ah. Ah, 20 Sini dalam ini berapa harga lebih kurang? Ah, tengok. Oh, tengok. Ah. Mahal. Oh, ada yang RM15, ada setengah harga lah. Ada yang boleh buka-buka mahal sikit. Jom kita kepada Hot Wheels. So kebanyakan sini lebih kepada Hot Wheels dan juga kepada robot-robot. Oh, so legend lah. This one legend lah. 7x700. So tak ada jumpa lagi benda-benda macam ni. Ha, tengok ni. Saya boleh pegang macam ni. Saya tak boleh sentuh lagi. Ini semua Ghostbuster. So ni ada macam lah, toys lah, campur-campur. Ah, yang ni ada Power Rangers lah. Bukan. Sekali mungkin beratus lah. Rasanya lah. Macam tu berapa? 150. Oh, dia sekaligus. Ini Ray boleh combine jadi robot. Ini combine boleh jadi robot. Ini memang dah Ray sekali ya, RM30. Oh, ya. Kereta Batman RM15 dia jual. Ini memang collection item. Yang ni saya ada. Saya beli dalam RM8. Dua sini RM18. So ini collection item, kita dapat nak buat apa. So mungkin dia tak akan keluar lagi. So ini adalah Hot Wheels Racer Sarawak S to win. Oh, boxes ada RM20, RM15, RM25, RM20. Ada RM20. Ford Focus. Ada jual AI sekali. Apa ni? Honda S200 dalam fast race pun ada juga. Terbaik. Ni ada Fit Pejuang. Nak tengok bang. PS3 ya. Dah lama tak main PS3. Macross Malaysia. Terbaik. Catatan masa anda telah di-upload di dalam grup HWLS. Okay, yang ni adalah untuk kereta. Dia ada collection item untuk Shell, Biwawa. Tengok, for sale pun ada. Diorama sungguh menarik, cantik eh. Saya tak berani nak pegang. RM10. Boleh membuat pilot di kejap-kejap.
fashion item. This one they took. Okay, ini dia ni ya. Untuk kategori yang pertama sampai tag Product Max 4 loops untuk jumlahan kereta Hobbies sudah berjalan. Tapi jika anda ingin membuat liran ataupun musik yang sekarang anda membuat liran sekarang yang betul jika anda yakin kereta Hobbies anda boleh. Ada proses untuk buat diorama. So saya tak tahu ke Sarawak pun ada benda macam ni. So it's interesting. So ni dia busy tengok barang-barang Hot Wheels. So itu sahaja vlog untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Okay, bye. Thanks.